Ayo Sobat Tasbih, udah pada depan TV belum? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Di acara tasbih di pagi hari ini, mereka berdua, Lesti dan Bilar, nampak unggul banget. Apalagi saat di backstage. Ya, terlihat Bilar duduk dengan Gus Didik ya. Sepertinya mereka berdua sedang berbicara, membicarakan hal yang serius. Ya, apa rupanya ya guys ya? Apakah Bilar mencurahkan isi hati bahwa di tahun ini dia akan segera menikahi Dedek Lesti? Ya, nampak Gus Didik ya memberikan caption menarik dalam unggahannya tersebut. Gus Didik mengungkapkan, harta membuatmu banyak dipuji, ilmu membuatmu banyak dicintai. Nasihat untuk diri sendiri, salam sepertiga malam. Unggahan tersebut pun kemudian mendapatkan komentar menarik dari sahabat senior dari Lesti Kejora yang merupakan fan yang sangat fanatik demi bersatunya Lesti dan Bilar. Ia memberikan komentar atas unggahan Gus Didik ya ini. Salam sepertiga malam Abah Gus Didik ya. Mohon dikawal juga ya Abah, Abang Rizky Bilarnya, biar mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Emoji pipi merona dan permohonan maaf dan tagar Leslar. Tentu saja unggahan ini pun memantik perhatian netter, banyak netter yang juga menginginkan hal yang sama seperti apa yang diinginkan oleh Fitri Kalina ini. Tak berhenti di situ, selang beberapa jam Gus Didik ya kemudian mengunggah lagi di feed Instagramnya. Ya, kini ia mengunggah foto hasil bidikannya saat Lesti bersama Bilar. Ada yang mengganjal, ada yang menarik di hati kita ketika melihat unggahan Gus Didik ya ini. Sepertinya tangan si Didik menggandeng erat lengan si kakak Bilar. So sweet banget kan, seperti pasangan suami istri aja ya guys. Pantes kan kalian coba lihat, cakep banget, yang cewek cantik, yang cowok ganteng. Unggahan tersebut pun diberikan caption yang cukup menarik oleh Gus Didik ya. Dalam captionnya tersebut Gus Didik ya menuliskan, belajar moto, caption this, pick in caption yang pas apa ya khalayak, tanya Gus Didik ya. Tentu hal itu memantik reaksi netter sekalian terkait unggahan Gus Didik ya yang mengunggah foto hitam putih Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ya, sepasang sejoli yang didoakan dan diamini oleh para fannya untuk segera bersatu, memantaskan diri tanpa keraguan lagi, memantapkan hati untuk meningkatkan taraf kehidupannya yakni ke jenjang keluarga. Keluarga Lesti dan Bilar. Ya, rumah tangga bingkainya. Itulah guys harapan netter sekalian. Lalu kira-kira bagaimana kalian memaknai unggahan penuh teka-teki Gus Didik ya dari dirinya yang seakan memberikan nasihat pada Bilar. Kemudian ia mengunggah Lesti dan Bilar dengan background dan warna hitam putih. Terlihat mereka begitu romantis. Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton
Yuk, bye-bye. Thank you.
Kenapa? Kenapa ya? Kena. Itu deh pokoknya.